Saudara, perdebatan antara kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina dan jaksa penuntut umum terjadi di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Perdebatan terjadi saat tim JPU sebagai termohon melontarkan pertanyaan ke Rinaldi yang merupakan adik Eka Sandi, salah satu terpidana. Perdebatan berawal saat JPU melontarkan pertanyaan, apakah ada ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh jaksa dan hakim dalam persidangan? Pertanyaan tersebut berulang kali ditanyakan oleh JPU terhadap saksi. Menanggapi hal ini, kuasa hukum terpidana pun mengajukan keberatan. Selain dianggap tidak menghormati majelis hakim, kuasa hukum juga minta JPU lebih berempati pada saksi yang pernah mengalami kekerasan fisik. Kami kurang terima apabila kepada saksi-saksi yang dulu pernah diperiksa di pengadilan ditanyakan apakah hakim pernah memukul. Saya pikir itu pertanyaan yang kurang pantas diucapkan di pengadilan. Dan kami mohon juga kepada termohon ini supaya menunjukkan sikap empati kepada saksi-saksi yang mengalami peristiwa ini pada tahun 2016. Sementara itu, saudara, mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang diminta menjelaskan tentang prosedur penyelidikan dan penyidikan yang harus dilakukan polisi dalam menangani kasus pidana. Usai sidang, Susno menegaskan kasus meninggalnya Vina dan Eki adalah akibat kecelakaan lalu lintas berdasarkan dari hasil pemeriksaan Polsek Talun, Polres Kota Cirebon, Jawa Barat. Ah, tinggal nama-nama di Ketong ini kan sudah terbukti, sudah selesai mestinya. Terbukti seperti apa, Pak? Yang kecelakaan lalu lintas, siapa yang bilang bukan kecelakaan lalu lintas? Kenapa Pak meyakini itu kecelakaan lalu lintas? Loh, bukan saya meyakini, Ong itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas. Masa saya sebagai mantan Kapolda menaibkan itu?